Oke, yang selanjutnya di sekitar sini ya. Mulai dari sini terus ke Duyun, itu lokasinya di ini satu, terus dua di sini, tiga, empat di sini, lima, oke lima di sini, terus enam di lingkaran ini, tujuh di sini. Lanjutnya dari perbatasan, ntar gua cari dulu yang perbatasan ini. Oh, lokasinya dari arah sini ya. Satu di sini, dua di arah rumah, terus zoom lagi. Sorry, gua zoom dulu. Di sini, terus ini. Lalu di sini ada tiga. Oh, yang di sini udah. Yang bintang itu yang banyak harta karunnya sama sebelah sini. Ini udah, jadi nggak usah. Lalu di sini. Kemudian ini. Sini. Terus bawah sini. Nah, rumput-rumput hijau. Lalu di sini. Ke atas. Sekitar sini ya kayaknya. Duanya di sini. Entah di mana ini. Pasnya di sini kayaknya. Nah, kemudian yang di Duyun ini banyak ini Duyun ini. Jadi gua tandain di sini 3 kasih bintang. Di sini ada 2. Terus di sini 1. Kemudian di tengah 1, di pinggir sini 1. Di pinggirnya dikit sini juga 1. Terus di bawahnya ada 2 ini. Sama sebelah sini. Oke, lokasi kirinya ini sini. Terus atas itu di sini sama yang di kanannya. Nah, terus di lingkaran ini merambat terus ke arah sini. Lalu di sini, kemudian di sini, next in here, now in this. Oke, lanjutnya ini di atas sini ya kayaknya. Terus balik lagi ke perbatasan ini belum. Ini udah kayaknya ya. Sekarang yang di atasnya arah teleport. Di sini 1, bawahnya 2. Lanjutnya di sini 3. Terus 4-nya di pojokan sini. 5 6. 5 6 di tangga ini. Di arah kayak gedung-gedung ini. 1 di sini. 2 di sini. 3-nya ini kayaknya di sini. 4 5. Oke, ini yang dari perbatasan. Terus ini di sini dulu. 1 2 3. Lanjutnya ke sini. 1 2. Terus di sini ada 3. Nah, di sini kasih bintang aja, jejer soalnya. Lalu ini ada 2. Kemudian satunya di sini. Oke, lanjutnya ke agak sini ya. Sini sama sini. Nah, lanjut sini. Kemudian dekat kolam sini. Setelah itu yang di antara pos ini. Satu di sini. 2 3 itu di sini. 4 terus kiri sini 5 6 di tengah-tengah sini sekitar sini. Terus 7 di sini. Oke, lanjutnya ke arah sini ya, sekitar atas. 1 2 3. Terus di bawah teleport kasih 1. Oke, lanjutnya ini mulai ke arah perbatasan ya nih. Sini. Terus di sini ada jajar 3. Tambah 1 di sini depan. Lalu di bawah ini, kalau enggak, di sini. Kemudian di sini.
sini juga, terus ini, lalu ini, dekat pilar sini. Yang empat ini tadi udah, tambahin satu di sini. Oke, waktunya ke arah kanan dulu. Arahnya cuy-cuy slop. Yang di sini ini ada satu di sini. Terus di bawah ini pilar. Kemudian di sini ini, terus di tengah sini ada Udin. Lalu di sini, kemudian ini ya perbatasan ini udah. Terus di sini satu, di sini dua, tiganya di sini. Lalu setelah itu ke arah kanan ini, nyampe nggak ini? Di Oslo kayaknya kakak nyampe ini. Sisa dikit lagi. Oke, sisa satu. Di sini ada dua ini. Dua, tandain bintang aja lah, dua. Terus yang tadi tanda empat. Nah ini gua hapusin dulu, kasih pindah lagi. Nah, ini yang perbatasan skip dulu. Terus gua tambahin lagi yang di sini. Di sini halaman di pantai. Ini harusnya masih ada lagi nih. Jadi nanti aja gua lanjutin. Sekarang yang ini dulu. Jadi yang di sini dulu. Lawan golem. Oke, yang di sini. Mari dicari, ini kayaknya di balik ini. Nah. Oke, satu udah kebuka. Lanjutnya depan sini. Oh, ini di belakang. Dua udah kebuka, terus ke kiri. Wah, ini dijagain ini kayak. Kalau enggak di dalamnya ini. Ntar gua lawan. Aduh, enggak ada panah gua. Ya udah gua ambil, soalnya ngelawan Ruin Hunter clue-nya. Oke, langsung lanjut ke depan sana. Ini golemnya lewatin aja ini. Nah, ini. Oh. Drop-nya lama. Lanjutnya di sini. Lawan Cicin Maki. Genki
Oke, udah gua hajar. Waktunya ngambil box. Yang di sini tadi udah ya. Terus ke depan ini entah di mana. Dicari dulu. Ah, di dalam. Kalau yang di kanan ini kayaknya dijagain. Oke, di dalam dulu ini. Oh. Pakai pelit piringan. Sekaiwa. Langsung bam. Minna wo monoru ka. Woi, hampir. Oke, udah dapat. Lanjutnya di depan sono. Nah ini dijagain angin. Oke, udah gua lawan, ntar gua ambilin ini. Yuk, tinggal diambil. Selesai. Jadi wilayah ini udah selesai. Waktunya melanjutkan nyari boxnya. Lanjut yang di sini tadi, yang belum kelar, banyak soalnya lokasinya. Itu di sini tadi ada dua. Sorry. Di mana tadi? Di sini. Lalu yang tiganya udah, sekarang di atas ini. Ini udah, satunya di sini. Sisa tiga lagi. Sini satu, sini dua, sini tiga. Oke, udah sisa berapa? Dua ya. Pas ini buat yang ngambil perbatasan ini. Perbatasannya ini sama yang di sini. Oke, lanjut yang sebelah sini. Nah, ini ke bawah sini. Entah musuhnya apa ini. Enggak ada clue-nya ini. Apa di atas? Oh, ini dia. Ada balon. Satu, dua, tiga. Oke, udah dapet. Selanjutnya di bawah. Waduh, ada petir. Petir, api, sama air. Kalau ada yang elemen apa itu es gitu, barbaranya kayaknya gua ganti. Thank you.
Oke, yang di sini udah komplit. Nah, ini tinggal diambil. Gua tadi kayak lihat di dalam rumah ada, enggak? Sorry, sorry. Terus selanjutnya ke arah atas ya. Nah, itu ada balon itu. Nah, itu balonnya kayak biasa dihancurin. Kena. Wow, halo. Di sini ada ya. Oke, jadi di sini harus ngelawan tiga yang kayak terenggiling itu. Ini baru keluar. Jadi ini udah 4 selesai. Selanjutnya ke arah belakang ini. Lah ini kayaknya mesti ada yang jaga ini, nggak mungkin nggak ada. Oh, ternyata mungkin nggak ada yang jaga. Oke, lanjutnya yang sini. Duyun, duyun. Oke, duyun ini kayaknya di dalam ini ya. Nah, musuhnya tadi slime dendro. Nah, ini baru keluar. Oke, lokasi selanjutnya. Ini udah, terus yang di sini ya. Sampingnya. Sampingnya dulu. Nah, itu udah kelihatan ada balon. Nah, ini dia. Yuk, udah kelihatan. Oh, space penuh. Bentar. Nah, ini sisanya ini. Dekatnya assassin ini. Di sini harusnya lawan si agen ini dulu. Oke, udah mati. Ini
Ya, harus ngalahin slime itu. Eh, kok slime agen assassin? Protect by Fatui agen. Nah, berarti ini dua udah selesai. Lanjutnya yang di belakang sini ya. Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Nah, yang di sini itu harus naik ini, ranting. Kalau semisal kalian kurang paham itu cari di mana ya? Kalau nggak salah, gue pernah lihat. Nah, ini ada batu yang ada cahaya-cahayanya, tinggal ikutin. Nah, itu. Terus naik ke sini. Lantar naik ke sini. Kalau pingin cepat, langsung aja ke atasnya itu. Nah, baru naik ke sini. Nah, kan keluar. Oke, yang itu udah selesai. Lanjut ke pojokan itu. Gua males ngelawan ini. Apa ini? Yang terbang-terbang. Lokasinya di atas pohon ini. Nah, ini dia. Oh, pedangku. Oh. Oke, yang penting udah. Lanjutannya di depan. Opsinya bagus nih, critical damage. Coba coba artifaknya gua ganti. Ini critical rate, satunya critical damage 20%. Critical rate aja lah. Oke, langsung lawan Fatui. Fatuinya udah, tinggal diambil. Lanjutannya ini kayaknya di atas, kalau enggak di bawah. Oke, satunya di atas. Ini diambil. Lalu selanjutnya ke arah sini. Lah, ini ada Fatui lagi. Sama Fatuinya.
Oke, udah kebuka. Tadi gua ganti karakter teleport gitu. Soalnya lawannya Fatui. Terus yang ini. Ini di bawah kayaknya. Oh, ini di bawah kaki. Patung. Terus satunya, lah ini aslinya di dalam sini. Di lantai 2. Semisal ada yang belum dapat itu selesaiin questnya ini ya. Nah, ntar di sini ada ini. Jadi ini termasuk kayak gimana ya, hidden apa ya, hidden treasure ini, harus ngaktifin ini juga. Itu udah gua taruh di deskripsi ya linknya, kayak biasa. Duyun Ruin puzzle hidden lah, hidden quest. Nah ini ntar dapetnya di sini. Terus puzzle selanjutnya ini di bawah ini. Gua ke atas dulu. Oke, jadi di bawah udah siap aktif. Nah ini. Ini kan kalau sebelumnya ini kan di bawah kalau nggak salah ada airnya. Ini naik tangga ini didupin. Terus setelah itu di sebelah kanan tadi ada lokasinya. Ntar gua cek di sini nggak ada. Terus habis ini naik. Ternyata nggak bisa naik lewat situ. Coba lewat sini. Lawannya air. Oke, kalau air gampang lah. Oke, ini treasure-nya udah dibuka. Yang tadi di bawah tadi udah 1, 2. Coba cek yang sini. Oke, jadi udah. Yang lainnya di bawah. Lah ini dia. Ini sebelum lantai dasar banget loh ya. Terus ke bawah lagi. Lawan golem. Ini lawan golem dulu.
Oke, golemnya udah gua kalahin, waktunya ngambil reward. Nah, udah selesai kan? Oke, jadi di Duyun Village itu harus kelarin hidden apa ya namanya ya? Hidden treasure lah intinya. Lanjut ke arah sini. Oke, lanjutannya ini di depan. Nah, itu kelihatan di pohon. Jadi langsung plungging ya, plungging attack. Oke, yang di sini udah kebuka. Waktunya pindah. Kayaknya di atas ini. Lah ini dihancurin. Oke, slime-nya udah gua ajar kayak biasa. Soalnya gua kan sekalian farming kan. Nah, ini udah dibuka. Lanjutnya di sini. Nah, ini dalam sini ada nggak? Oh, ini dia. Mekanismenya. Plit, pakai plit. Nah, itu dia. Di seberang. Oke, yang tiga udah selesai. Waktunya pindah ke sini terus ke bawah. Yang gua maksud ke bawah itu ini, minimapnya ke arah bawah. Nyari. Nah, ini dia udah langsung ketemu. Oke, ini udah kelar. Jadi tinggal dibuka aja. Lanjutannya di depan sini. Oh, ini dia di bawah. Aduh, lawannya ini es. Oke, yang di sini udah kelar, waktunya Ember beraksi. Nah, Ember.
Yuk, mari kita lihat lokasinya. Kalau nggak salah di atas ini. Ah, ini satu. Tangga sini kakak kena. Terus yang di atas sono. Satunya ini di sini, Kak. Bukan. Ntar satunya ini harus dicari. Oh iya benar. Di semak-semak ini. Oke, udah kebuka. Lanjut, satunya ini sembunyi di sini. Nah, ini dia. Yuk, udah kelar ini dua-duanya. Lanjutnya ini. Lanjutnya teleport lagi ke atas. Nah, ini tinggal parasut. Kok parasut sih? Fly dari sini. Glider. Nah, ini lokasinya di pohon-pohon ini. Nah, ini. Nah, ini tinggalin aja ini musuhnya. Terus yang di depan. Kanan, kiri. Oke, kiri dulu. Yang jagain ini, yang muter-muter. Oke, udah gua kalahin ya. Music. Karena equip gua masih burik, jadi nggak bisa ngedamage banget. Terus selanjutnya ke kanan. Nih gua yang kanan ini kurang tahu pasti lokasinya. Oh, ini dia. Nah, ini yang kanan. Kanannya. Jadi yang ini tadi udah. Udah kan tadi? Nanti dicek lagi lah. Yang dua ini udah. Oke. Dicek lagi dari atas. Udah ini yang di pohon. Lanjutnya yang sebelah satunya. Di kanan minimap. Nah, ini di sini. Seingat gua di belakang rumah. Oh, di samping ternyata. Oke, yang satunya pakai ember. Coba gua cek. Iya, pakai ember yang ini. Satu, dua. Tiganya ini mana ini tiganya? Oh, ini tiga. Empat. Ah, ini di depan.
Oke, jadi udah gua hajar kayak biasa. Tinggal dibuka. Oh no. Oh no. Oh yeah. Lanjutnya ngarah ketiga ini. Jadi satunya ini di bawah ini, terus di kanan nggak ada, gua cek dulu. Nggak ada yang kanan. Oh. Oke, udah ngelawan yang terenggilingnya, akhirnya keluar dua. Ini tinggal diambil. Nggak tahu ini BGM-nya dari mana ini, keluar terus. Oh, udah selesai. Nah, ini yang kedua. Habis lawan di Kyusap. Apa? Kyusap. Lanjutnya ke bawah ini. Oh, ini ada batu. Oke, selesai. 3. Lanjutnya, wah, balik. Dari teleport lagi aja. Yuk, ini satunya pakai elemen angin. Dua elemen angin. Nah, ini gua pakai elemen angin satu, dua. Oke, ganti lagi. Lanjutnya di depan sini. Kayaknya di bawah tangga. Oke, udah nemu. Gua nemu tempat rahasia ya, ini di bawah ini. Oh. Oh, di atas ini ada ini. Oh. Oke, siap. Di bawah tangga ini nggak ada tandanya ini. Jadi ada di bawah lagi. Oke, lawan anginnya nggak ada. Ternyata yang tandanya ini tuh yang di bawahnya tadi.
Terus selanjutnya di sini. Entah ini di depan apa di dalam. Oh, di dalam ini. Oke, dapat. Selanjutnya dijagain. Oke, yang di sini udah kelar. Selanjutnya yang di kiri nih. Oh, ini nyalain. Pakai yang bintang. Oke, udah langsung kebuka. Yang di sini udah. Lanjut ini yang depan. Itu bebatuan yang di bawah. Nah, bebatuan ini. Oke, selanjutnya balik lagi ke atas. Iya, tiga doang. Makasih deh. Jadi ini di sini satu, dua, tiga. Oke, lokasinya yang di sini. Sekarang yang di sini patung ini. Di belakang patung. Ini yang di dalam ini udah ya ini. Ini harus quest. Questnya di sini ketemu NPC world quest gitu di sini. Ya ntar gua kasih linknya, ada kok linknya, videonya. Kalau semisal belum dapet. Terus gua mau ke atas ini ngambil yang bagian ini. Ntar. Nah ini diajar. Oke, jadi satu cuman di sini. Ini satu, terus duanya masuk ini. Nah ini cari jendela ini. Nah, udah dapet dua. Oke, yang di sini udah dua. Terus yang bintang ini yang questnya itu yang masuk di dalam. Lanjutannya kayaknya di atas sih.
Ternyata lokasinya di samping pohon. Sorry, sorry. Oke, ini udah dapat. Lanjutnya masih sebelah. Masih ke atas. Lah ini lokasinya di mana ini? Oh, habis naik di sebelah kanan. Ini ada batu. Oke, yang ini udah 3. Lanjut. Lanjutannya di depan 3. Nah, ini ada 3. Satu di samping ini. Lokasi atas ya ini. Di atas bukit. Yang kedua dijaga ini. Oke, yang di sini udah waktunya lokasi selanjutnya. Nah ini. Tiga-tiganya di atas di bukit. Oke, lanjut di ini dekat bos. Ntar gua lihat lokasinya. Tadi ada apa ya? Kayak akar-akarnya itu dibakar. Nah, ini dia. Oke, udah kebuka. Lanjut. Ini anaknya kemana dulu ini? Oh, teleport ke sini ya? Apa ini dulu aja? Ini dulu. Oh, yang ini dijagain. Yaudah, langsung yang dari teleport. Terus ini di bawah. Berarti ini kalau di bawah ini. Bentar. Rubel. Rubel itu apa ya, rubel? Oh, ini ada batu. Oke, udah keambil. Lanjut lokasi. Di masuk di sini. Oh ya, ini yang tadi ini. Oke, ini udah kebuka, ambil aja. Gua males ngelawan capung-capungnya ini, nyamuk. Terus selanjutnya ke sini. Ini pakai petir. Satu. Dua. Tiga. Oke. Lanjut lokasi. Lokasinya di danau-danau. Oh, ini harus pakai geo ini. Nah ini.
Satu. Dua. Tiga. Oke, udah. Langsung ngambil. Terus ke lokasi selanjutnya ini. Di sini lokasinya. Ntar gua keliling dulu. Gak ada, cari clue. Oh, berarti pakai kipas di utara. Tapi di mana lokasinya Animo Clover itu? Oh, ini. Nah, ini dia. Kok nandainnya nggak di sini aja biar gampang. Nah, ini pakai angin. Hilang. Kurang pas sih. Nah, ini ya lokasinya. Oke, udah keambil, untung sebelum ngilang. Jadi ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutnya dari sini ya. Sini ke bawah. Yang ini sini, 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 sini. Mulai merambat ke sini. Nah, ini ada patung, ini ambruk. Ini, oh bukan. Nah, ini di kaki sini. Oh, kakak perlu dilawan lah. Males gua lawan gitu. Lokasi selanjutnya ini. Satu. Kakak enak. Oke, satunya. Ntar, gua lihat. Oh, ini nih. Nice. Langsung ke lokasi selanjutnya ini dijagain ini nih. Nah, udah gua hajar, ini tinggal diambil. Satunya ini, dijagain cincin magi. Aja,
Oke, udah gua babat lagi. Waktunya ngambil. Terus ke atas. Di dekatnya bos. aduh. Ini dia batunya dihancurin. Ini juga dihancurin. Hancur. Oke, terus party. Siapa ini? Ember aja. Biar cepet. Pakai ember ya biar cepet. Xiangling nunggu cooldownnya lama. Oke, udah gua ambil. Lanjut. Jadi 5 ini udah. Lanjutnya ini, di sini nih agak banyak ini. Dari mana enaknya ini? Dari sini dulu kah ke bawah sini? Oke, dari sini dulu. Terus ngarah ke sini. Itu yang dijagain bandit. Langsung. Langsung tinggal ambil. Lanjutnya ke bawah dulu sini ya. Oke, ini ada Geo. 2 Geo doang pilarnya. Jadi pakai Kyu. Oh, kagak di waktu kok. Oh, 3 ini. Satunya sembunyi. Terus di sini. Kagak kena. Oke, ini dia. Udah selesai, lanjutnya ke bawah sini. Nah, ini dia lokasinya. Oke, udah kebuka. Sisanya naik di atas. Untung dekat. Kalau tempatnya tinggi, teleport gua. Nah, dijagain. Kayaknya nanti muncul ini. Loh.
Oke, akhirnya kebuka. Terus urut menuju kanan ya. Lokasi ini, nah muncul monster. Ntar gue lihat sih skill senjatanya ini tiap 12 detik. Terus ke kanan sini. Di atas kayaknya. Nah, ini dia di atas. Oke, tinggal dibuka. Kalau yang musuh tumbuhan itu lewatin aja itu. Lanjutnya ini ya, balon. Satu, dua, tiga. Oke, gila ngumpet di balik pohon. Dua ini udah, lanjut di bawahnya. Nah, ini dia. Oke, udah gua hajar. Tinggal buka. Lanjutnya yang ke kanan. Ada lawa cool ini, nyebelin ini. Kalau ketahuan. Oke, udah kebuka, lewatin aja lah. Males gua ngelawan yang tebel-tebel ini. Kalau nggak jagain. Oke, lanjutnya ke kanan sini. Ini, ini dia. Ada blade-nya ya. Nyebrang anjir. Harusnya gini nandain di tempat blade-nya, bukan di tempat box-nya kayak yang sebelumnya itu. Nyari kipasnya susah banget itu yang clover anime itu. Lanjut di bawah sini. Oke, ambil. Ini apa ini? Kenari kayaknya. Oh, Matsutake. Nah, terus ini udah langsung lompat. Satu. Di sini lokasinya ada empat. Ntar gua lihat yang tiganya. Ternyata cuma dua doang dan lokasi yang duanya lagi itu ini di sini. Cui-cui slope. Nanti gua kasih tahu. Satunya ini di sini, balik pilar. Kok pilar? balik batu. Jadi ini masih tetap gua tandain ya, bintang. Ini udah.
Lanjut ke atas. Ini yang bintang nanti aja terakhir gua jelasin. Kalau semisal belum ada yang tahu lo ya. Sekarang lawan Kinian. Oke, udah gua buka. Lanjutnya ini udah ke bawah. Ini ada di bawah ini, soalnya lokasinya. Ah ini, bawah ini ada batu, ambil. Terus ke atas ini lewat. Lewatnya susah. Nah, ini dijagain. Anjir, pas banget cuy. Oke, udah. Waktunya ambil. Isinya dua. Yang di bawah tadi udah ya. Selanjutnya itu yang dijagain Fatui. Oke, Fatuinya apa ini? Fatuinya angin. Muncul lagi nggak? Kira-kira. Biasanya sih muncul kalau solo ini. Tanzai no nan. Oke, lawannya yang keluar es sama air, jadi ya cocoklah Fizzle sama Xiangling. Nah, ini udah kelar 3. Gua kesini dulu ya. Ke sebelah sini dulu, di bawah cliff. Cliff itu, cliff apa? Cliff itu tebing ya. Nah ini dijagain momon. Ini tadi bisa langsung gua ambil sih, tapi gua ngehilin party gua dulu. Lanjut sisa yang depan. Petir yang keluar apa ini yang petir? Apa dekatnya di sini juga ada ini? Di bawah kah? Oh, di bawah, buset. Bawah dulu gua. Oke, keluar buah bandit doang. Lanjutnya ke atas.
Nah, ini lawan Fatuinya, nggak tahu yang keluar apa ntar. Kalau nggak cocok, ngejauh terus ganti karakter. Oke, yang muncul cuman batu doang, jadi aman lah. Jadi tinggal harus apa itu namanya, ngeganti karakter yang S. Oh ini. 1, 2, 3, 4. Jumbi kanryo. Oke, waktunya Ember beraksi. 1, 2, 3, 4. Nah. Terus ke bawah. Wah, musuh yang S ini. Yari ni migaki o kake. Kotsushime. Musuhnya nggak cocok soalnya es petir sama api, jadi gua ganti-ganti dua kali. Ganti visa lagi. Oke, lanjut lokasi selanjutnya kayaknya di sini. Oke, pas di batu ini. Yarubeki koto wa. Udah, tiga itu udah. Ini udah. Waktunya lanjut ke kanan. Oh, ini. Untung nggak gua ganti dulu. Di atas. Oke, karena gua udah jatuh sekalian lah.
Oke, okay, gua skip dulu yang bawah. Sekarang yang di sini. Udah kebuka, jadi nggak masalah lah. Lanjutnya yang di depan ini, itu dia di ini nyangkut. Waktunya ngambil. Boom. Pindah lokasi. Ini aduh, sorry. Ini pakai elemen angin. Jiken. Yosho. Boom, boom, boom. Anjir, hilang. Akhirnya dapet, gila cepet ngilangnya. Turbonya tadi kurang, itu harusnya tambahin lagi. Kalau enggak, jaraknya agak dijauhin dikit. Terus selanjutnya itu di depan ini, kayaknya dibalik. Nah ini yang jagain. Akhirnya kelar, walaupun nggak terlalu susah. Tamingnya yang ngebelin kalau yang ini. Satunya jaga ini nu. Alah ini. Oke, udah kelar. Ini udah. Pojokan ini udah belum ya? Gua lupa. Belum. Ternyata ini di bawah ini ada. Kan yang pertama tadi di sini yang batu. Ini di bawah ini ada ini. Belum. Oke, ini yang panah bisa dilewatin aja ini. Nah,
akhirnya udah kelar yang di sini. Lanjutnya di sekitar sini, 2. Oke, gua udah di sini. Ini yang jaga ini nih. Yuk, udah dibabat seperti biasa. Dropnya ambil, rewardnya ambil. Nah, ini sekarang entah ini lokasinya di atas apa di bawah ini. Di sini nggak ada, coba ini semak-semak. Nggak ada berarti ke bawah. Oke, ke bawah. Nah, ini dia. Precious. Satunya kalau nggak salah di depan ini. Yang bawah berarti cuma Precious itu di goa. Yang dijagain slime es sama panah itu, panah es. Oke. Yang ini udah kelar. Nah, untuk yang selanjutnya yang di sini. Di atas ini belum ini. Karena nggak ada tandanya, gua kasih tahu bentar. Nah, lokasinya di sini. Jadi ini harus misi dulu. Harus nyelesain misi. Bahwa udah ada linknya, ada di web kayak biasa ya. Jadi kalau udah kalian tonton, semisal kalian udah lewatin aja, yang belum silakan ditonton dulu terus baru ke bawah. Ini yang bentuknya segitiga abu-abu. Oke. Pakai ember biar cepet kayak biasa. Tuwakapatmanam. Udah, terus ke sini. Sini dulu. Nah, itu yang jagain. Nah, ini kebuka udah. Lanjut ke pesisir pantai. Oke, 3 udah ya sini. 3 jalur, sisa 3 lagi. Sisa 4 lah.
satunya ntar gua jelasin. Ini kalau nggak salah ngancurin ini. Oke, dapat. Jadi ini udah. Sisa dua lagi. Oke, ini petir sama api. Satunya ntar gua cek satunya. Satunya di bawah ya. Jadi pakai ember. Satu, dua, tiga. Oke, udah muncul. Yang sisa satunya ini di bawah sini. Oh, ini dia. Beku. Oke, untuk yang terakhir di sini. Kan ini di dalam ini lokasinya. Nah, yang terakhir itu kalian harus, ini kan ada pilar-pilarnya. Pilar 1, 2, 3, 4, 5. Terus sembunyi. Ada 9 pilar kalau kalian belum tahu. Nah, ini 9 pilar ini harus dibuka. Nah, ntar kalau udah kalian buka semua pilar-pilarnya itu termasuk ke sini. Itu ya kayak biasalah, linknya udah gua sertain di bawah. Dan level statu ini harus level 9 ini. Statu Geo ini. Terus masuk di dalam ngelawan 3 kali gelombang monster, setelah kelar dah bisa diambil. Jadi ini untuk wilayah cuy-cuy sloppy ya untuk saat ini. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.